Selamat pagi Kakak Bunda. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia. Wah, Kakak Bunda, hari ini ada 4 tas ini lucu-lucu banget ya di pagi hari Kakak Bunda ya. Aku mulai dari yang pertama dulu deh. Aku mulai dari si tas. Ada tas warnanya warna hitam ya. Ini bahannya bahan kanvas Kakak Bunda. Dia punya panjang 30 ya. Panjang 30, tinggi 27 ya. 30 dikali 27. Oke. Nih, lucu banget. Ya, Kakak Bunda, ini bisa modelan shoulder. Ya, bisa modelan shoulder bag seperti ini ya. Ini terbuat dari kulit ya, bahannya bahan kulit mix dengan bahan kanvas ya. Ini yang bagian tengahnya ini bahan kanvas ya Kakak Bunda ya. Terus enaknya untuk si top handle-nya ini dia kan agak panjang nih ya. Jadi kita nggak takut nyangkut-nyangkut ya Kakak Bunda di bagian tangannya ya. Tuh modelnya seperti ini ya. Dia ada brand-nya ya. Brand-nya itu dari Fatta Fabrica Italiana ya, ini brand-brand Itali kali Kakak Bunda ya. Tuh ada brandnya di bagian tengah ya. Kulit kanvasnya juga tebel ya dan masih aman. Kulit-kulitannya juga semua masih aman ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semua masih aman. Ini di bagian bawahnya masih ada brandnya juga ya, Fatta Fabricana Art Italiano. Di sini juga ada Italiana ya. Oke, semuanya aman. Aku lanjut ke bagian dalam ya Kakak Bunda. Bagian dalamnya dia lengkap dengan satu ruang berzipper. Zippernya sudah ada brandnya FFE. Oke, aku lanjut ya. Nah, bagian dalamnya dia seperti ini Kakak Bunda. Dia polosan aja ya. Polosan Kakak Bunda. Terus di bagian belakangnya, oh ini ada satu ruang lagi ya. Ada satu ruang berzipper. Nah, ini ada satu ruang berzipper. Ya, jadi Kakak Bunda ini itu adalah furing untuk bagian depannya. Ya, jadi dia terpisah gitu, agak unik sih Kakak Bunda ya. Nah, brandnya ada ya FFE dan ini masih bersih. Ya, untuk bagian dalamnya seperti ini ya, tuh. Dia masih bersih. Ya. Oke, jahitannya rapi, ini enggak robek ya Kakak Bunda. Emang ini bawaan dari sininya. Ya. Kalau Kakak Bunda ada yang mau aku kasih the best price aja, ini lucu Kakak Bunda buat buat jalan sehari-hari ya. Ini ada brandnya, kulitnya kulit asli loh ya. Kalau ada yang mau aku kasih di 150 aja untuk tas selucu ini ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin. Oke, aku lanjut. Wah, Kakak Bunda ini ada Bottega lagi. Yang kemarin nggak kedapatan Bottega nih, ada Bottega nih Kakak Bunda ya. Dia punya panjang di 25 ya, panjang 25, tinggi 16 ya, 25 dikali 16. Oke. Aku akan sepil dulu. Nah. Unik ya Kakak Bunda kalau Bottega tuh kayak ada anyaman-anyamannya gitu. Ya lucu banget, bahannya sudah kulit asli juga. Unik ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya. Bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman terkendali. Untuk si tali panjangnya dia bawaan ya, dia bisa di-adjust. Ya, modelnya cakep, bisa model sling seperti ini. Ya, model sling ya Kakak Bunda tuh. Warna hitam, kalau warna hitam tuh paling gampang kita mix and match pakaian kita ya Kakak Bunda. Karena warna hitam tuh kan warna netral. Jadi mau pakai baju warna apa aja tuh masuk lah gitu ya Kakak Bunda ya. Oke, ini bahannya semua aman ya Kakak Bunda. Kulitannya juga bagus nih, HW-nya masih celing banget. Terus Kakak Bunda bisa atur untuk si panjang pendeknya ya. Aku lanjut ke bagian dalam ya Kakak Bunda. Dia bukaannya keren ya tuh. Besinya besi bakar, HW-HW-nya masih bagus. Nah, untuk bagian dalam dia bahannya suede ya. Bahannya suede gitu, bahan suede. Bagian dalam dia polos aja, kosong ya, bersih Kakak Bunda. Bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper. Zippernya juga masih cakep ya. Tuh, zipper masih aman ya. Zipper masih aman, ada satu ruang berzipper ya. Oke, tuh bagian dalamnya ya. Tuh ada satu ruang lagi ya Kakak Bunda ya. Oke, siapa yang mau Kakak Bunda kemarin yang gak kebagian tuh kulitnya. Aduh, bagus banget. Ini besinya aduh mantul ya. Kalau ada yang mau Kakak Bunda, ini aku kasih the best price aja ya. Si Bottega. Bottega ini aku kasih di harga 620 aja ya. Ini lucu, keren banget ya. Yuk Kakak Bunda yang mau, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak screenshot, Kakak chat ke admin.
Oke, nah sebelum aku lanjut nih kakak bunda ya, mumpung masih ada balsem kakak bunda ya, ini balsemnya masih bagus untuk perawatan tas-tas kulit yang bunda punya di rumah ya. Ini bisa buat kulit gajah, kulit sapi ya, lambskin kakak bunda, Saviano, Taiga, even itu kulit Simte pun ini bisa ya, buat melembutkan, buat apa namanya si balsam ini kakak bunda ya, bisa untuk mencerahkan, bukan mencerahkan, buat membersihkan ya kakak bunda ya, untuk tas-tas kakak bunda kalau misalnya udah kelamaan ditaruh di lemari itu kan biasanya dia suka crack gitu ya, takutnya lama-lama jadi jamuran ya kakak bunda ya. Nah jangan lupa kakak bunda untuk dibeli nih balsamnya, mumpung masih ada, harganya hanya di 75.000 ya, ini bertahan 3-4 bulan kakak bunda ya, dan ini terbuat dari bahan-bahan yang aman ya, jadi halal kakak bunda, gak usah takut untuk beli balsam ini, mumpung masih ada persediaannya, udah tinggal menipis banget kakak bunda ya, harganya hanya di 75.000, kakak bunda bisa langsung chat ke admin ya. Kalau misalnya kakak bunda hanya mau beli balsemnya aja nggak apa-apa ya, jadi nggak perlu beli tasnya baru beli balsem, nggak apa-apa kakak bunda, kalau cukup mau beli balsemnya aja bisa ya, mumpung persediaannya masih ada. Oke, aku lanjut nih ke tas yang selanjutnya. Nah nih kakak bunda, sebelum aku ke tas yang terakhir, aku lagi ada dompet-dompet kecil ini untuk uang-uang koin ya, untuk uang kertas nih, lucu banget, ini brandnya dari Kipling ya, dari Kipling, dan aku punya warna-warni, aduh ini gemes banget kakak bunda ya, yang kemarin nggak kedapetan dompet-dompet Kipling, dan ini masih ada tag-nya ya, ini original Kipling nih kakak bunda ya, masih ada tag-nya original Kipling ya, lucu banget ya, aku punya 5 warna saking gemesnya kakak bunda, aduh nih aku banyak banget punya tuh ya, aku punya 5 warna ya kakak bunda. Yang pertama tadi ada warna pink ya, pinknya motif ya, ada warna pink ya, masih lengkap dengan tek-tekannya Kipling ya, warna pink. Terus aku ada warna biru ya, aduh birunya ini super gemes, ini kayaknya langsung gercep kakak bunda tuh, ada gambar bunga-bunganya ya, ada warna biru. Terus ada warna hitam ya, hitamnya juga lucu ya, netral gitu tapi ada gambar love-love-nya ya. Terus ada yang polosan 2 ya, ada warna coklat sama ada warna ungu ya, ih ini gemes banget ya. Oke, aku bukain dulu ya yang satu nih ya, dia bahannya bahan kanvas ya, nih Kipling, bagian depannya Kipling ya, ini bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, semua masih aman kakak bunda, ini masih baru jadi masih ada tag-nya, jadi semua masih aman. Zipper sudah pasti Kipling ya, zipper Kipling ya, aku liatin untuk bagian dalamnya, bersih banget ya. Tuh, bagian dalamnya bersih banget, sudah ada embosan Kipling di dalamnya ya. Oke, yuk kakak bunda kalau mau, aduh ini aku benar-benar suka banget sama dompet ini. Aku juga pakai satu ya kakak bunda, buat aku pribadi ya, karena saking gemesnya. Aduh, ini gemes banget ya. Ini kakak bunda tahu ya kalau dibeli di counter berapa nih harga satunya ya kakak bunda ya. Kalau mau kakak bunda, aku kasih harga terbaik aja nih, aku kasih harga di 100.000 aja deh ya, satunya 100.000 ya. Kalau kakak bunda mau bisa langsung nanti di fix hitam 100, fix ungu 100, terus fix pink 100, fix coklat 100, sama yang terakhir ada fix biru bunga ya, fix biru bunga 100 ya. Oke, tapi kalau misalnya kakak bunda mau take all ya, siapa tahu suka banget ya, ini mungkin gak buat bunda-bunda mau dijual lagi juga bisa kayaknya ya, kalau mau take all 55-nya boleh ya, take all aku kasih harganya sama ya, 500 ya kakak bunda ya, tapi buat yang take all aku kasih free ya, aku kasih free ini masker ya, ada masker wajah ya, masker wajah lumayan, ini aja beli 20.000 kali ya bunda ya. Jadi kalau misalnya mau take all, kakak bunda ya gercep-gercepan, cepet-cepetan ya. Aku kasih free-nya masker ya. Harganya di 500.000 kalau take all, tapi kalau mau beli persatuan juga boleh ya. Langsung nanti chat ke admin mumpung persediaannya masih ada ya. Oke, aku lanjut kakak bunda. Yang terakhir nih. Yang terakhir kakak bunda, ini ada tas batik ya. Dia punya panjang di 35. Panjangnya 35, dia punya tinggi di 31 ya, 35 dikali 31. Nah, lucu ya, lucu banget. Ini bahannya bahan kulit ya, dan ini lumayan, bobotnya lumayan berat ya. Untuk dipakai kerja cakep, atau misalnya kakak-kakak mau dipakai buat kuliah, buat ngampus ya kakak bunda. Nah ini cakep nih ya, bahannya bahan kulit asli kakak bunda, dan dia motifnya motif-motif batik gitu ya. Aku kalau nggak salah pernah sih kemarin-kemarin, kalau nggak salah pernah juga jual yang motif-motif batik gini ya.
Ntar aku sepil dulu ya kakak bunda untuk tasnya. Nah ini untuk bagian depan ya, semua kulit-kulitnya masih aman banget. Ini tuh bagian depan, top handle-nya juga kulit warna coklat juga masih aman. Untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih aman. Ya, aku lanjut ya kakak bunda bagian dalam. Nah bagian dalamnya dia lengkap dengan satu ruang berkancing. Ya ada satu ruang berkancing kakak bunda. Di sini ada satu ruang ya tanpa zipper ya. Di bagian depan di sini juga ada satu ruang juga tanpa zipper. Ya dia modelnya kancing cetep ya kakak bunda ya. Jadi nggak ada zipper. Dalam furing masih bersih banget ya. Dalam furing masih bersih banget, tinggal pakai ya. Kalau ada yang mau, ini kulitnya cakep, kulit asli kakak bunda, dan ini lumayan bobotnya ya. Aku kasih di 230 aja deh untuk tas sekeren ini ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat Kak Min. Oke, wow, sebelum aku akhiri kakak bunda, seperti biasa yang belum order balsam ditunggu ordernya kakak bunda ya. Karena stok semakin menipis ya, harganya hanya di Rp75.000, kegunaannya bisa 3-4 bulan kakak bunda ya. Cukup diolesin aja ke tasnya kakak bunda ya, diolesin gitu ya untuk tas kulit ya. Kalau yang berbahan kanvas, bahan kain jangan kakak bunda, karena ini lengket ya. Itu ada pembersihnya sendiri, biasanya dia bentuknya cairan ya. Nanti aku akan produksi deh untuk yang apa bahan-bahan kanvas atau bahan-bahan kain ya. Tapi kalau balsam seperti ini khusus ya, dikhususkan kakak bunda untuk berbahan kulit ya, untuk merawat ya, membersihkan. Terus dia untuk kulitnya yang pecah-pecah itu bisa gemoy lagi kakak bunda. Nah ini pakai, diolesin aja, mau pakai kain sponge ya, itu kakak bunda bisa ya. Mumpung masih ada nih ya, harganya hanya di Rp75.000. Oke, terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel itu aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih, selamat pagi, dadah.